Ibnu Abdul Hadi telah berkata, ini salah seorang ulama juga telah berkata apa? Tidak boleh ihdasu ta'wilin fi ayatin aw sunnah. Tidak boleh membuat satu ta'wil, huraian yang baru terhadap ayat Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ala hadis salaf, yang tak terdapat huraian itu di zaman as-salaf as-salih. Okey, generasi, tiga generasi yang terawal, sahabat, tabi'un, tabi'un tabi'in. Okey, dan juga yang tidak diketahui oleh mereka dan tidak dihurai oleh mereka. Kerana ini adalah maksudnya apa? Kenapa tak boleh? Tengok huraian dia. Ini maksudnya ialah mereka tak tahu kebenaran dalam urusan itu, mereka sesat dalam urusan itu, tiba-tiba orang ni kan, orang ini ataupun si fulan ini ataupun mamat ni kan, dia apa? Dia tahu benda ni. Yang datang lewat ni dia tahu. Jadi ini satu benda yang tidak tidak masuk akal. Okay, sahabat tak tahu, urusan ni sahabat tak tahu. Dalam urusan agama kan, urusan dunia lain kena ingat, urusan dunia lain, urusan agama. Ini boleh ke tak boleh? Okay. Urusan agama, okay, halal haram dan sebagainya, khususnya yang ada di zaman para sahabat. Jadi yang terbaik ikut para sahabat. Kalau kita mengatakan yang apa dia, hukum kita lebih baik, artinya mereka tak tahu hukum itu dan kita yang tahu hukum itu. Dan ini adalah benda yang mustahil. Kenapa mustahil? Kerana Allah dah sebut mereka lah yang paling apa? Wasabiqun al-awwalun kan? Mereka adalah ikutan, bukannya pengikut. Okay? Dan itu adalah kata-kata huraian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang kita mesti menjadikan Al-Quran ikutan, bukannya kita yang kita kena jadikan Al-Quran ikutan, dan bukannya jadikan kita ni ikutan Al-Quran. Faham tak? Kita nak satu benda, kita ambil Al-Quran supaya ikut kita. Ikut kita. Bukan itu. Kita yang kena ikut Al-Quran Al-Karim.